pas gue kemarin lihat dari awal lagi di video, oh iya tidak, apalah memang dasar desainnya berarti ya. Oh ini bukti aja sih ini, iya. Kalau kita sebelum transaksi kan kita harus ini dulu kan, open semua kan. Iya. Nah tinta belum diisi semua, jadi masih benar-benar kosong di glass. Jadi campur aja ya. Iya, soalnya kita pakai dua kayak. Oh iya. Yang satu nanti kita isi cairan cleaner kuning ini buat perawatan harian. Oke guys, kali ini training kita dengan dua konsumen yang training bersamaan. Ya inilah yang terjadi di workshop kita. Semakin hari semakin banyak permintaan, terutama dari orang sablon manual. Pasang semua. Selang-selangnya dirapin aja. Dari yang paling luar dulu kita slip-slipin aja di jalurnya. Bikin aja. Ini kalau plastiknya dipasang lagi. Bukanya tarik sebelah kanan, nutupnya, kuncinya kita geser ke sebelah kirinya. Gitu aja. Kita buka jepitan selang pembuangan, taruh ke wadah pembuangannya. Nanti wadahnya mau diganti pakai yang lebih besar atau selang yang dipanjangin langsung diselokan juga nggak salah. Buat pengisian cinta itu sesuai warna di sini aja. Paling yang ini nih, light science sama light magentanya kita isi putih-putih nanti. Iya. Tabungnya juga tabung 100 mili, jadi bisa diisi full. Cuma di sini saya isi secukupnya dulu, nanti ditambahin di rumah aja. Tinggal ditusuk aja, ditarik pelan-pelan aja. Nggak usah penuh-penuh juga nggak apa-apa. Pahit clean langsung. Coba ini. Oke. Tinggal kita kunci aja kayak yang benar. Proses penempelannya 2x30 detik. Kita tekan dulu, di press 2x30 detik. Kalau detik pertama dibuka aja tempelnya, dibalik biar watt-nya keluar. Pressnya 35 detik 2 kali. Tunggu lagi teplonnya, biar wapnya keluar, balik aja. Ini belum bisa kena. Ini kurang sedikit lagi di sini. Terus panas. Panas, panas. Press juga nih, 10 detik aja. Langsung diangkat. Iya.
Nah udah, sambil kita slip-slipin, sambil kita tarik-tarik sedikit nih biar datar permukaannya. Soalnya jarak antara media print dan printheadnya nanti cuma sekitar 3 mm lah tipis. Jadi kalau sampai nyenggol, bakal pecah kotor di atas titik. Tunggu aja. Kalau kan dia langsung kawas nih, kalau jarak. Nah ini udah bisa dipegang sih. Cakep. Gimana orang? Enak banget hasilnya nih. Handle-nya bagus. Kayak soft rubber lah. SW ya kalau orang sablon lah. Kalau orang sablon yang ngomong ya. Iya. Kalau discharge kan lebih halus. Kalau ini kan super wide lah. Cakep. Pas banget buat kaos putih. Iya, oke. Pokoknya kalau ini mah aman bang semua. Aman ya. Di warnanya juga brightnya bagus ya. Naik gitu. Di setrika juga aman. Sesuai sama semua, sesuai sama gambar. Tapi kan namanya kita kan nggak selamanya seumur hidup kita desain terus pak. Kalau usaha kan buat jenjang masa tua. Nah kalau udah ada prepare kan buat masa tua nih. Masa kita kerja desain terus iya. Itu sih maksud gue, jadi buat kepuasan customer yang klien-klien nambah. Kadang kan ada orang yang gak ngerti, nih gue pengen bikin kaos tapi cuma 6 biji atau 2 biji kalau tiba-tiba desainnya 14 warna sampai gak bingung lah. Kan kita bingung, kita bilang gak bisa, customer yang udah dari zaman dulu kenal, udah emang pelangganan. Kan kita ngebina brand, ngebina customer. Ya udah, kita beli aja deh. Sebenarnya gara-gara kemarin klien lama kan bikin 6 pieces. Desain lu rumit, ada separasi ya. Udah sekalian udah buru-buru juga. Kalian tuh emang niatnya emang beli kan. Udah diburu-buru deh. Biar sekalian yang dikit-dikit. Udah, kita kerjaan pakai ini aja. Soalnya kan kalau misalnya pakai manual price-nya ya tinggi banget, harus bikin wheel, harus bikin ini. Kalau ini kan enak ya. Nah kita kedatangan tamu training dengan abang siapa nih bang? Halo, nama saya Kiki dari Taman Mini. Datang sama siapa bang? Sama kakak. Nah abang siapa nih bang? Ryan. Abang Ryan. Nah kalau yang ini dari mana nih bang? Dari Lumajang. Abang siapa nih bang? Agung Yusuf. Nah abang Kiki tahu IBDTG dari mana nih bang? Dulu sih awal dari teman ya, 2016 pernah beli dia, ya. Terus gua coba nyobain cocok. Nah akhirnya 2017 dan beli, akhirnya nggak kejadian, akhirnya baru sekarang. Nah kebetulan baru sempat sekarang akhirnya, dan lihat-lihat YouTube juga sih yang jelas. Intinya rekomendasi tempat juga sih. Nah Bang Gigi sendiri keseharian sebelumnya udah pernah nyablon-nyablon juga atau gimana nih Bang? Alhamdulillah kebetulan gue punya percetakan dari 2005 berjalan sampai sekarang alhamdulillah. Makanya tertarik buat DTG buat membantu buat yang customer lah, yang pengen satuan kan kadang ada satuan, karena kan kalau untuk sablon manual kan agak sulit ya untuk bikin satu. Nah kalau Abang Agung sendiri tahu IBDTG dari mana nih Bang? Dari YouTube. Dari YouTube aja atau dari yang lain juga? Ada rekomend juga dari temen. Nah yang bikin tertarik sampai akhirnya mutusin datang jauh-jauh ke sini nih dan beli mesin apa nih Bang? Ya tertarik sama yang satu mesin buat fungsi duen. Bisa sama DTG. Oh karena bisa DTG dan DTR ya? Sebelumnya pernah review-review produsen DTG lain juga gak nih Bang? Pernah sih, punya temennya. Pernah punya temen? Iya. Abang Agung sendiri udah pernah nyablon juga nih? Sudah. Sablon apa nih Bang? Sablon dari 2015. Dari 2015? Iya. Sampai sekarang masih dibuka nih sablon manualnya. Berarti beli DTG buat lengkap ya? Iya, lengkap. Oke, makasih nih Abang Agung sama Abang Kiki dan Abang Ryan. Oke, ini konsumen dari Taman Mini
Indonesia Indah. Gimana training tadi, Ngit? Lancar. Oke. Tambahan lengkap semua ya. Tambahan tadi kertas DTF 1 gulung 900.000 sama tinta-tinta. Apa aja deh. Oke, pas ya. Oke. Ya, amin. Terima kasih. Oke, sip. Oke, terima kasih.